Mereka datang. Balik lagi di Barsilis Channel. Halo guys, balik lagi di Barsilizon Channel bersama saya Dinski dan saya Aldo. Bukan Barsilizon namanya kalau kita nggak ngebahas sesuatu yang creepy-creepy, yang horor-horor, yang tentunya membuat bulu kuduk kita merinding. Nah, di episode kali ini kita akan ngebahas lagi makhluk-makhluknya Trevor Henderson. Monster-monster fiksi buatannya seniman horor asal Kanada yang bernama Trevor Henderson. Dan di channel ini sendiri, kita udah beberapa kali ngebahas tentang makhluk-makhluknya Trevor Henderson. Kalau kalian penasaran, kalian bisa cek di kartu yang ada di sini ya guys ya. Kalian bisa cek aja di sini guys. Dan kita akan bahas lagi beberapa makhluk-makhluknya Trevor yang gak kalah seremnya, termasuk The Window Man atau The Window Thing. Jadi wujudnya makhluknya ini tuh kalau kita lihat-lihat mirip zombie guys. Meneror rumah orang, suka ngetuk-ngetuk pintu, terus habis itu kalau ketangkep, kalau enggak ya selamat, lolos. Nah, soalnya ada itunya guys, ada penangkal. Ya, ada penangkalnya, yang mana penangkalnya ini sering kita apa ya, konsumsi sehari-hari. Oke, daripada kita berlama-lama lagi, mendingan langsung aja kita masuk ke monster-monster creepy buatannya Trevor Henderson. Eits! Bagi kamu yang nggak berani menonton video ini sendirian, jangan dipaksakan untuk menontonnya. Karena kalian bisa saja ngumpul di celana. Langsung aja kita ke makhluk yang pertama. Di sini ada The Window Man atau The Window Thing. Nah, jadi The Window Man ini merupakan sosok fiksi yang dibuat oleh Trevor Henderson pada tanggal 2 September tahun 2018. Konon makhluk yang satu ini digambarkan sebagai sosok yang nggak terlihat atau samar-samar. Mungkin karena apa ya? Di fotonya itu dia nggak terlalu jelas mukanya. Yeah. Kayak nyiluet gitu. Apa namanya itu? Backlight. Dia nggak mau kalau dijepret guys. Pasti si makhluk ini akan apa ya, memalingkan wajahnya. Karena itulah kita nggak bisa tahu wajah aslinya seperti yang terlihat di gambar. Insecure mungkin guys, karena porak-poranda mukanya. Konon sosok yang satu ini suka membuat orang jadi trauma, suka bikin orang jadi gila sebelum akhirnya menghabisinya. Serem juga ya. Dia main mental guys, jadi orang dibikin kena mental dulu baru dieksekusi, entah dimakan atau ditok-tokan aja nggak tahu, maksudnya dibiar-biarkan doang. Kan ada tuh makhluknya Trevor yang nggak dimakan, cuman buat mainan aja. Iya ada, dibunuh doang gitu guys. Nah, usutnya usut, makhluk yang satu ini punya 6 jari, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan selain itu yang lebih creepy lagi, di mukanya si sosok ini ada belatung-belatungnya guys, keluar belatung-belatung gitu. Berarti kayak membusuk gitu. Iya benar. Nah, dikisahkan suatu hari pernah ada orang yang melihat penampakan The Window Thing ini. Nah, setelah si orang ini lihat penampakan makhluk itu, dia jadi paranoid, takut banget gitu. Apalagi kan dia diteror nggak cuma sehari dua hari. Dan konon di hari ke-34 dia mendengar ketukan di pintu dan di jendela rumahnya. Bukan seperti orang yang ngetuk pintu, keras gitu. Seolah-olah tangannya itu gede. Dua, jedir, jedir, jedir. Auto guys, si orang ini langsung penasaran, terus diselidiki, dicek. Nah, pas dicek itu, ternyata di depan rumahnya dia lihat ada semacam tumpukan yang membusuk, terus ada belatung-belatungnya. Ya mungkin kayak bangkai gitu ya, yeah. Atau sampah-sampah gitu guys. Atau mungkin kotoran yang keluar dari makhluknya ini. Mungkin makhluknya ini pas jalan kayak ngeletek-ngeletek, yeah, gitu. Tumpah gitu ya. Iya, ngeletek itu apa, gogrok apa sih? Meleleh. Iya, meleleh. Ada lelehan-lelehan kotoran dari tubuhnya mungkin atau wajahnya, terus jatuh ke bawah. Alhasil belatungnya itu juga ngikut guys. Dan kemudian setelah itu akhirnya si orang ini dia kayak nulis di buku diary gitu guys. Intinya dia menulis keluh kesahnya, dijadikan cerita gitu, pengalamannya diteror sama si sosok yang mengerikan ini. Tapi konon tulisannya itu nggak pernah selesai guys, kepotong gitu loh. Aku pas itu lagi duduk, ternyata iya titik-titik, udah nggak lanjut lagi. Mungkin ternyata-nya nggak ngikut, ternyata kayak A-nya itu nyoret gitu guys. Kemungkinan si orang ini udah ketangkep sama si itu makhluk The Window Thing atau The Window Man. Udah berhasil masuk makhluknya tuh guys. Jadi kalau kalian lihat di fotonya, si sosok ini berusaha untuk masuk lewat jendela sambil tangannya tuh gini-gini gitu. Tuh, kalau kalian perhatikan di situ jarinya ada 6. Gede banget, panjang-panjang. Nah, usutnya usut, konon misalkan kalau kalian diteror sama makhluk ini, itu ada penangkalnya. Seperti yang kita bilang tadi, nggak lain nggak bukan adalah gula. Jadi makhluk The Window Man ini bisa ditangkal dengan secangkir gula. Kalian ambil cangkir, kasih gula penuh, terus kalian taruh di depan pintu kalian. Niscaya si makhluk ini nggak akan menyerang kalian, mengurungkan niatnya gitu, karena dia udah diberi
apa ya, asupan, ya kan. Dan kalau kalian udah kasih gula, kalian cek lagi, itu biasanya akan ada ucapan terima kasih. Kan dia tadi ada belatung-belatungnya. Yeah. Nah, belatung-belatungnya itu membentuk kata thank you gitu guys, terima kasih. Ajaib ya, atraksi itu. Terima kasih, tapi belatung-belatung yang baris berbaris gitu. Membentuk gitu ya. Kok bisa gitu? Karena belatung-belatungnya itu dikendalikan sama The Window Man ini guys. Disuruh gitu, mungkin pakai telepati atau apa ya, kekuatan pikiran gitu, mastermind batin gitu ya. Udah ada keterkaitan gitu guys sama si The Window Man ini, mungkin ya bagian dari tubuhnya gitu ya. Dan belatung-belatungnya itu bukan sembarang belatung guys, itu belatung-belatung yang konon lebih pintar daripada belatung-belatung pada umumnya. Cerdas ini guys belatungnya. Nanti ya guys ya, The Window Man atau The Window Thing, gimana menurut kalian tentang makhluk yang satu ini? Mungkin ada penjelasan-penjelasan yang kurang, yang ketinggalan, boleh banget tulis di bawah guys. Next, yang berikutnya ada yang namanya Lopsided Grin. Lopsided Grin, atau kalau di bahasa Indonesia kan artinya adalah senyum miring. Sosok yang punya senyum miring guys. Senyumnya tuh melengse. Kalau kita lihat-lihat di gambarnya itu gini, gini gitu guys, ke atas gini. Mungkin gini gitu ya. Semuka-muka bisa muangap gini guys. Dan makhluk fiksi yang satu ini dibuat oleh Trevor Henderson pada tanggal 7 Maret 2020. Nah, usut-nyausut konon makhluk ini merupakan makhluk yang mematikan. Gimana enggak mematikan ya guys ya? Orang wujudnya aja seperti itu. Kalau kalian lihat di mukanya itu senyumannya enggak wajar, menyimpang gitu guys. Kan biasanya kalau kita senyum gini. Ini gini guys, sampai bablas gitu. Terus banyak gigi-giginya. Terus kalau kita lihat lagi, dia nggak punya mata sama hidung, merah-merah gimana gitu guys. Dan selain itu, makhluk ini punya rambut hitam, terus pakai baju hitam. Ini mengingatkan kita sama itu nggak sih, creepypasta yang pernah populer, yang pernah terkenal di tahun 2018. Kita pernah bahas juga Momo. Oh iya, benar-benar. Itu kan benar. Mukanya mengingatkan kita sama Momo, guys. Iya kan? Maksudnya tekstur mukanya mirip Momo. Iya. Yeah. Ini kalau menurut kita sih dia langsung menghap orang gitu, guys. Iya. Soalnya masuk kepala gitu ya. Orang senyumannya aja segini apalagi kalau dia muangap. Muangap kan pasti lep gitu. Yang dilep pasti kepala duluan kan. Iya tau kan? Soalnya vital itu. Apalagi kan gigi-giginya tuh tuacem-tuacem banyak. Sekali keraus, abis guys. Serem banget ya pokoknya. Nah itu ya guys ya, makhluk Lopsided Grin atau si senyum miring. Gimana tanggapan kalian tentang makhluk yang satu ini? Mungkin ada kekurangan, ada info-info yang ketinggalan, boleh banget tambahkan di bawah. Next, yang berikutnya ini ada yang namanya Alien Ghost. Hantu alien. Nah, usutnya usut, makhluk fiksi Trevor Henderson yang satu ini diberi nama Alien Ghost. Roh alien atau arwah alien. Ini merupakan sosok kriptid yang tingginya itu mencapai 7 meter. Dan berat badannya adalah 2 kilogram. Iya, kayak tiang gitu berarti ya. Iya, bener. Kayak apa, cagak ting. Ting. 2 kilo loh. Iya, cuman tinggi aja dia. Maksudnya ramping. Kayak kita dong. Nah, seperti yang kita bilang tadi, makhluk ini merupakan makhluk yang mirip-mirip alien. Kulitnya itu warnanya abu-abu, pucat, matanya gede, dalam, di dadanya itu ada lubangnya guys. Bolong gitu guys pokoknya, entah itu bagian dari tubuhnya atau luka. Terus selain itu, di sekujur tubuhnya ada bercak-bercak merah, kayak cedera gitu guys. Lecet. Ya bisa dibilangnya lecet ya, ya kan? Bener. Dan kepalanya itu enggak proporsional, lebih gede dari badannya. Ya kayak gambaran alien-alien pada umumnya. Kalau alien yang biasanya kan mungil-mungil. Ini tinggi guys, menjulang gitu. 7 meter loh guys. Ya berarti tingginya itu enggak wajar ya. Lo kan di sini dibilang ukurannya enggak wajar, berarti ya beda sama alien-alien pada umumnya. Itulah sebabnya kenapa dia dipanggil alien hantu. Alien Ghost. Ya kan ramping gitu, kurus terus tinggi, menjulang ke atas. Dia kan putih abu-abu. Pak di kegelapan kan kayak penampakan tuh. Dan di gambarnya ini kalau kita lihat-lihat di backgroundnya itu kan semak-semak tuh kayaknya. Seolah-olah dia menampakkan diri gitu, guys. Buah gitu ya kan. Tapi enggak lucu sih. Ini misalkan kita masih syuting di hutan kayak dulu, terus kita dikejar sosok ginian yang tinggi banget gitu. Di balik-balik pohon gitu. Balik-balik pohon jadi terus ngejar kita. Seru gitu. Tapi emang kemungkinan sosok makhluk ini merupakan roh dari alien guys. Karena itu dibuktikan dengan caption percakapan yang ada di fotonya itu, yang diunggah sama Mas Trevor di akun Twitternya. Kira-kira kayak gini guys. You ever think about ghosts? Not when I'm camping in the woods late at night. Generally, I mean, if ghosts are real, can only humans be ghosts? I had not thought about it. If an alien crashes on earth,
Does it become a ghost? Blah 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 blah. I bet they'd be pissed as hell. Alien, kecelakaan di bumi, apakah jadi hantu atau enggak? Ah, bikin mikir aja loh. Kan ya nggak tahu ya. Maksudnya kita nggak pernah kepikiran alien hantu. Maksudnya kalau alien itu kecelakaan di bumi, terus apakah jadi hantu gitu? Iya nggak sih? Iya bener, bingung. Iya nggak sih? Iya toh. Emang iya ya? Iya. Iya. Apa iya ya? Soalnya kan dia makhluk juga. Nah, ya misalkan kalau jadi hantu ya gambarannya kayak gini guys. Seperti yang dibuat di apa? Visualisasikan sama Mas Trevor ini. Itu ya guys ya, alien ghost atau roh alien. Tapi gimana menurut kalian tentang makhluk yang satu ini, alien ghost? Mungkin ada kekurangan, ada yang ketinggalan, boleh banget tulis di bawah. Next. Nah yang terakhir ini ada yang namanya bad dreams in the spare room. Mimpi buruk di ruangan sebelah. Karena kan monster ini atau makhluk ini suka muncul di ruangan sebelah. Dan makhluk ini dibuat oleh Mas Trevor pada November 2018. Nah ternyata pas kita lihat-lihat, makhluknya ini merupakan sesosok wajah yang itu gede banget. Sampai-sampai saking gedenya dia nggak terlalu terlihat di pintu, nggak terlihat secara keseluruhan, cuman kelihatan mulutnya yang gede doang sama hidungnya guys. Dan di mulutnya itu ada gigi-gigi yang gede juga, tajam, terus hidungnya mirip hidung manusia. Dan matanya itu nggak kelihatan guys, karena ketutupan sama kusen pintu. Dan konon beratnya itu mencapai 6 ton. Iya, saking gudenya ya. Dan yang lebih creepy-nya lagi, makhluk ini suka muncul di mimpi buruk seseorang. Dia suka meneror orang lewat mimpi buruk guys. Pas kalian tidur, diimpiin ini, tiba-tiba makhluknya ini muncul di pintu kalian di ruangan sebelah gitu. Gak bisa gerak. Terus lihat di pintu ada sosok yang gedenya seperti itu guys. Tapi tenang guys, dia bisa jadi teman baik kalian kalau muncul di mimpi indah kalian. Loh bang, kan dia gede banget. Nah kalau kita di dalam kamar, dia di ruangan sebelah, terus nangkepnya kita gimana dong? Ya gampang guys, dia kan gede, tinggal jebol pintu kalian, lewati koridor pintu kalian, dihaplah kalian. Langsung diemplok gitu guys, memakan korbannya. Gak pakai cutek ya guys ya, gak pakai kayu, ayo, ayo, ayo gitu enggak. Kelamaan langsung jeleng gitu dia. Kepalanya aja gede banget, terus gak kelihatan semua gitu kalau dia muncul di pintu. Berarti kan dia emang gede banget toh. Iya, raksasa ya. Ya berarti kalau gitu dia bisa menghancurkan makhluk-makhluk yang lebih kecil daripada dia dong. Dengan mudahnya. Nyausut-nyausut, konon ada dua teori tentang perwujudan makhluk ini. Pertama, jadi ada yang bilang kalau sosoknya itu merupakan cuman wajah doang, kepala doang gitu guys, nggak ada badannya. Dan itu gede banget. Kalau diukur-ukur, tingginya itu mencapai 3,7 meter. Itu palak doang. Dan yang kedua, ada yang bilang kalau sosoknya itu, perwujudannya itu ada badannya gitu guys. Dia ini bisa dibilang raksasa. Terus kalau diukur lagi, sebadan badannya, kepala badan, itu tingginya mencapai 51 kaki. Ya mirip-mirip Titan. Berarti ya bisa dibilang makhluk humanoid ya. Soalnya kan wajahnya tadi udah jelas mirip manusia. Kita nyebutnya Wong Gede ae. Gitu, Wong Gede Dhuwur. Wong bekikot. Oke, kan ini. Oh, iya kan ini. Kan bisa jadi gini. Oh, bisa jadi. Bekikot ya. Kan ini gini ya. Oh, kita sebutnya wong gede bekikot aja. Iya, soalnya kan gede banget dia. Iya, jadi dia ini merupakan sosok raksasa, terus suka menjulurkan kepalanya gitu loh. Kan enggak muat. Iya, jadi cuma kayak mau nginceng-nginceng gitu loh guys. Ayo, 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 gitu-gitu. Tapi ya kalau misalkan ada badannya, terus dia masuk itu rumahnya ya hancur dong. Jebol, jedier. Pokoknya hati-hati aja guys. Kalau kalian malam ini tidur, jangan sampai kalian mimpi buruk terus diimpiin makhluk ini. Tapi tenang, ini cuman karya fiksi doang. Nggak ada di kenyataan. Tapi walaupun nggak ada di kenyataan, ya kalaupun masuk mimpi ya bisa ya. Bisa, bisa, bisa. Soalnya kalau kalian yang takut banget, mungkin bisa kebawa sampai ke mimpi. Ya doa aja semoga mimpi kalian baik, terus ketemunya ini jadi teman kalian. Iya. Nah itu ya guys ya, makhluk-makhluk terseram buatannya Trevor Henderson. Gimana menurut kalian tentang makhluk-makhluk itu tadi? Manakah yang paling serem menurut kalian? Tulis aja di bawah guys. Kalau menurut kita yang serem, yang mana dong kamu? Alien ghost, yang terakhir itu tadi, terus yang senyumnya gini, atau yang The Window Man? Yang terakhir? Kalau aku mungkin alien ghost. Alien ghost, soalnya aneh aja gitu. Maksudnya kalau beneran ada alien yang jadi hantu, itu menurutku lebih serem guys. Iya gak sih? Yes. Dur! Serem. Dan kalian boleh banget juga langsung menuju ke akun sosmednya Mas Trevor Henderson. Mas Trevor juga punya IG guys. Follow sebanyak-banyaknya, karena karya-karya horornya itu luar biasa banget. Kalau nggak ada Mas Trevor, kita nggak mungkin bikin video ini.
karena yang mau dibahas apa? Iya, kan iya. Gak ada. Dan mungkin gitu aja ya guys ya, perjumpaan kita pada malam kali ini. Jika kalian suka video ini, please klik like, share, subscribe. Jangan lupa juga klik lonceng notifikasinya, biar kalau kita upload video terbaru itu langsung masuk ke notif kalian. Follow juga Instagram kita @barcelizone, kenal kita lebih dekat. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, perbuatan dan juga informasi. Terima kasih dan matur nuwun. Sampai jumpa di video kita yang selanjutnya.